Aparat kepolisian dari Polsek Ciputat Tangerang menggerebek gudang penyimpanan ganja di Sukabumi Utara, Jawa Barat. Polisi menyita 151 paket ganja dengan berat masing-masing 500 gram. Unit Reserse Narkoba Polsek Ciputat menggerebek gudang penyimpanan ganja yang disimpan dalam ban mobil di Kampung Gunung Puyuh, Sukabumi Utara, Jawa Barat. Saat digerebek, dua tersangka tengah memindahkan ban mobil yang penuh dengan ganja untuk dikirim ke wilayah Tangerang Selatan. Dari penggerebekan ini, polisi menemukan 151 kemasan kotak ganja kering siap edar di dalam 4 ban mobil. Kita berhasil ungkap ada sekitar 4 ban, di mana dalam satu ban tersebut kurang lebih ada sekitar 30-35 bata ganja, yang mana perhitungan kami satu batanya itu terukur setengah kilogram, kurang lebih. Itu aja. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari seorang pengedar di wilayah Pesanggerahan Jakarta Selatan yang telah ditangkap sebelumnya. Kedua tersangka dibawa ke Polsek Tangerang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.